perlu Anda ketahui bahwa ini adalah bundaran Beno Kasih, di mana bundaran ini adalah bundaran yang bersejarah, di mana Anda di situ bisa mempelajari situs-situs Sumedang, kemudian di situ juga ketika melihat sosok sebuah mahkota Beno Kasih, Anda terpikir adalah sosok Prabu Siliwangi. Kita dengarkan sebuah lagu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi yang akan dinyanyikan oleh Mustafa Majid. Kiwari kumelar putra pajajaran aja wawan ginas sumber sajaga raya kamentar aku ingin sabar kesatian dimintai lebihan tampilannya dan suaranya pun sangat bersukali sehingga banyak orang yang terpukau dengan suaranya, tidak sedikit juga orang yang menetesan air mata. Kita wawancara sebentar dengan Pak Jid. Pak Jid, selamat siang. Selamat. Pak Jid, apa komentar Anda tentang seni itu bagaimana sih sehingga Anda bisa menggeluti seni sehingga orang lain terpukau bahkan ada menangis, dan di situ Anda apa yang terpikir dengan seni Anda? Banyak orang yang ingin berfoto dengan Anda, ingin berjumpa tangga dengan Anda, kemudian Anda di situ sangat susah sekali ketemu Anda. Apakah di situ Anda ada unsur tidak mau ketemu ataupun Anda merasa terganggu atau gimana? Itu banyak yang ribuan orang yang ingin berfoto dengan Anda, bagaimana? Banyak di media sosial bahwa Anda tertutup, Haji Sultan tertutup dengan fans, bagaimana? Bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah Anda berbagi waktu dengan keluarga? Ya itulah salah satu kelebihan Pak Ajin ini. Tidak sedikit orang yang sambil juga terharu juga lucunya ada. Tapi pemirsa, sebegitu pula saya akan mewawancarai seorang preman pensiun yang pada saat ini di usianya yang ke-89, menginjak ke-90. Beliau adalah sosok preman terkenal. Preman kok. Becaloan dulu permisi sama Apian. Dan perlu Anda ketahui bahwa ini adalah bundaran Beno Kasih, di mana bundaran ini adalah bundaran yang bersejarah, di mana Anda di situ bisa mempelajari situs-situs Sumedang, kemudian di situ juga ketika melihat sosok sebuah mahkota Beno Kasih, Anda terpikir adalah sosok Prabu Siliwangi. Kita dengarkan sebuah lagu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi yang akan dinyanyikan oleh Mustafa Majid. Kiwari kesumelar putra pajajaran anyar wawan ginas sumebar sajaga raya kamentar aku ingin sabar kesatian dimintai pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah 2 jam berlanjut dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini dalam sesi Seniman Jalanan Sumedang. Oke, wassalam.